Lewatin truknya. Itu sebelah kanan. Salam, saya Ayman Wicaksono. Saya mendapati sebuah surat edaran dari sejumlah Polres di Jawa Timur terhadap para penyelenggara pemilu dan juga pengawas pemilu, yakni KPU dan Bawaslu setempat, yang meminta untuk mengintegrasikan CCTV dengan visual HD atau high definition dan juga beserta audionya untuk diintegrasikan ke dalam monitor di Polres tempat. Saya mendapati ada dua kantor Polres yang mengirimkan surat ini. Yang pertama adalah Polres Jombang dan Polres Blitar Kota. Tentu ini menjadi pertanyaan, untuk apa hal tersebut dilakukan? Kalau setelah pencoblosan seperti 2019 misalnya untuk mengawasi surat suara dan lain sebagainya, tentu itu masih bisa dinalar. Tapi ketika dilakukan jauh sebelum masa kampanye dan beserta audio serta gambar HD atau gambar yang paling bagus, ya, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Pilpres 2024, saya kerap mengatakan menjadi ujian netralitas para aparatur sipil negara, TNI Polri, untuk tetap menjaga netralitasnya di tengah banyak persepsi masyarakat, kekhawatiran masyarakat akan terjadi hal yang miring-miring atau cenderung ke pasangan tertentu. Dalam hal ini yang dipersepsikan adalah pasangan Prabowo-Gibran karena Mas Gibran adalah putra mahkota dari Presiden Jokowi. Tentu hal ini tidak boleh terjadi dan harus terus diawasi, dan pernyataan Presiden tentang netralitas juga harus terus dijaga oleh aparat-aparat yang berada di bawahnya. Saya Ayman Wicaksono, salam.